Selamat bertemu kembali ya, mas-mas semua. Ini kali ini saya akan melakukan program ketiga ini. Ini program ketiga. Pertama dulu adalah stek, stek belah. Kemudian setelah hidup bongkar lagi, belah lagi. Ini kan sudah jadi 8 ini. Kemudian sekarang ini saya bongkar lagi, yaitu belahannya ini saya tinggikan supaya nanti bentuk bonggolnya itu panjang, lebih tinggi. Ini kurang tinggi ini. Kalau kita tengok nanti hasil bonggolnya, karena batangnya ini tinggi, jadi ini mau saya belah lagi, saya naikkan. Tadi sudah saya belah satu ya. Kimeng ini ya seperti ini prosesnya. Kalau kita memang membuat bonsai dari nol ya, ya memang seperti ini prosesnya. Kita harus sabar pertama, kemudian tuh kita harus telaten. Ini kalau pisaunya nggak tajam, ini nggak bagus ya hasil belahannya. Ini nggak bagus, soalnya kita pakai pisau yang tajam, kemudian yang pisaunya yang keras. Sudah cukup nih seperti ini. Nah, nanti ini akan sampai di sini bonggolnya, bonggol belahannya. Jadi nanti akan seimbang dengan tingginya batang. Jadi kalau yang seperti tadi kan cuma di sini, ini kurang kalau menurut saya sih kurang seimbang ya. Nah kalau tidak tajam ini seperti ini. Ngelisip yo. Jadi kalau pisaunya nggak tajam itu belahannya nggak bagus, suka nyelisip. Nanti bisa besar sebelah gitu. Kalau udah besar sebelah biasanya nanti terus patah yang terjadi. Lisip ini, kalau udah lisip ini harus hati-hati supaya tidak patah. Oke, jadi ini kalau 8-8 nya dibelah kayaknya nggak mampu ya. Nah ini nggak usah, kalau kita pasang belah nanti atasnya udah kecil. Nanti saja kalau udah pertumbuhannya udah baru kita kembali seperti ini jadinya.
dan kita tanam kembali. Nah, ini saya tanam di pot kecil. Jadi ini adalah saya program untuk mame ya, paling besar mame. Nah, syukur-syukur jadi apa? Kito. Itu programnya. Jadi sengaja saya pot kecil. Nah, dan ini kemarin tuh memang saya udah kasih tapak, jadi akarnya udah nyamping ya, udah pecah nyamping aja. Jadi nyusun akarnya udah lumayan enak ini. Tambahan ini saya pakai banner ya, jadi bekas-bekas banner yang udah gak terpakai saya manfaatkan untuk kayak gini. Itu yang biasa kan kalau orang pakai karpet. Kalau kita mau hemat biaya ya, cari aja banner-banner kayak gini juga bisa kan, cuma nggak banner ini juga tahan. Nah, kayak gini. Lalu kita tarik lagi sedikit ke atas. Ini kita penuhkan juga lebih bagus. Jadi untuk sementara biar ketutup tanah semua bekas belahan tadi supaya lebih cepat pulih. Seperti ini. Jadi kalau saya itu terus terang menghemat biaya ya. Nah, jadi untuk apa lapis ini saya tuh lebih saya nyari banner ya, banner-banner yang udah nggak terpakai seperti itu, nanti saya minta saya bawa pulang. Nah, saya potongi. Jadi nggak usah beli karpet. Ini spanner ini juga tahan lama. Jadi seperti ini ya Mas ya, cara saya bikin program kimeng dari kecil. Ini tadi udah program ketiga. Sebenarnya kemarin tuh bisa sih langsung dinaikkan belahannya ini yang waktu belah yang kedua. Pertama kan belah 4 kemudian kita tanam. Atau mungkin bisa nggak dibelah, nanti kalau udah keluar akar mau dibelah bisa, langsung dibelah juga bisa. Kemudian tahap keduanya nanti belah, kalau udah dibelah 4 berarti belah lagi jadi 8. Kemudian sebenarnya bisa langsung kemarin ditinggikan. Perasaan sih kemarin ini sudah tinggi, cuman kok setelah hampir 2 bulan kok ternyata dicabut kok pendek, nggak seimbang sama tinggi batangnya. Terpaksa dibelah lagi. Jadi nanti bentuk bongkonya itu lebih panjang, lebih tinggi ya, lebih tinggi dan lebih besar. Jadi nanti tinggal kalau udah bongkonya nanti udah mulai jadi, tinggal nanti merogram gerak dasarnya. Ntar program saya sih mame ya, untuk mame jadi saya pot kecil. Dan ini medianya itu saya pakai sekam padi, kemudian tanah campur pasir, kemudian saya campur dengan apa batang sawit yang udah lapuk.
Jadi nggak usah takut mati, karena Kimong sangat bandel. Sudah, terima kasih ya mas-mas semua yang udah mengikuti video saya. Terima kasih banyak. Dan saya ucapkan terima kasih juga yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, ya silahkan subscribe dan silahkan share jika video-video ini bermanfaat. Terima kasih.